Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Wiwi. Welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Dan di video kali ini aku mau kasih tutorial cara cek resi antar aja. Yang mana cek resi antar aja ini agak susah ya teman-teman kalau kita cek di webnya langsung. Nah kira-kira pakai cara apa sih biar cepet? Tonton video ini sampai akhir ya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang baru gabung di channel aku, jangan lupa subscribe dulu channel ini ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi di sini aku dari pesanan Shopee pakai kurir antar aja. Dan di sini aku pesennya dari Jombang ya. Itu di pick up tanggal 12. Jadi aku itu ordernya sebenarnya dari tanggal 10, cuman 10 itu hari Sabtu. Nah, kemudian ada pick up itu katanya hari Senin. Jadi pengirimannya itu hari Senin. Di pick up tanggal 12 dan baru jalan sekitar tanggal 14 nih, teman-teman. Jadi kurir antar aja ini memang termasuk lama ya pengirimannya. Dan sekarang di tanggal 15 baru sampai di Hub Jombang. Nah, tapi teman-teman, kadang ketika kita melakukan pelacakan di Shopee seperti ini ya, kadang Shopee itu belum terupdate lokasi terakhir. Biasanya ketika kita cek di web itu akan terupdate lokasi terakhir. Jadi sekarang kita langsung cek aja di webnya. Kita klik salin. Kemudian kita cari cek resi antar aja. Nah, di sini kita klik yang ini. Nah, kemudian kita masukin nomor kodenya atau resinya tadi. Nah, kita ketikin juga kode captanya. 7BR22. Kemudian klik lacak. Nah, ini nggak ada ya teman-teman. Ini malah nggak kedetek di webnya antar aja, malah nggak kedetek. Nah, gimana coba kan? Nah, langsung aja kita back, kemudian kita scroll, kita pilih yang cekresi.com. Kemudian kita masukin nomor resinya yang tadi. Kemudian klik cek resi. Nah, di sini pilihan kurirnya ya teman-teman. Teman-teman langsung pilih aja antar aja. Nah, di sini maka muncul histori pengiriman. Jadi ini informasi pengiriman, kemudian histori pengirimannya ini ternyata sudah terupdate, yaitu parcel sedang diproses di Hub Surabaya. Hub itu kayak lokasi logistik pusat di daerah tersebut ya, teman-teman. Jadi, paket aku sekarang lagi di Surabaya, di logistik pusatnya antar aja di Surabaya. Kalau di Shopee tadi kan masih terupdate yang parcel di Hub Jombang, sedangkan parcel aku udah ada di Surabaya. Nah, jadi kalau teman-teman mau cek resi dari kurir antar aja, teman-teman bisa cari di web cekresi.com, karena insya Allah di cekresi.com itu pasti terupdate dan pasti bakal ketemu resinya, pasti akan kedetek ya teman-teman. Karena aku sering gitu, aku ketika cek di webnya si kurir ternyata seringnya malah enggak ketemu, tapi ketika aku cek di cekresi.com malah biasanya ketemu. Nah, jadi seperti itu cara cek resi dari ekspedisi antar aja. Mungkin cukup ribet tapi sebenarnya gampang. Oke, sekian dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya, dan jangan lupa subscribe juga channel ini. Yang udah subscribe, aku doain semoga semuanya rezekinya lancar dan barokah. Amin. Sampai jumpa di video aku selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.